Menteri. Presiden mengundang Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan yang kemarin baru saja dilantik ke Istana Negara. Mereka diundang secara terpisah dalam waktu yang telah ditentukan. Tampak Menteri Hukum dan HAM menjadi Menteri pertama yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Seusai pertemuan, Supratman Andi Adgas mengatakan bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk mengonfirmasikan perkembangan sejumlah undang-undang yang telah berada di tahap pengajuan dan pembahasan. Menurutnya, ada satu undang-undang yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yaitu Undang-Undang Perkooperasian. Tidak ada, beliau hanya ingin meminta perkembangan terkait dengan beberapa undang-undang, baik yang dalam pembahasan maupun di DPR, ya, maupun terkait dengan usulan undang-undang yang dilakukan oleh DPR, sudah sejauh mana, apakah timnya sudah masuk, surprise-nya sudah dikirim atau tidak. Yang kedua, itu yang terkait dengan undang-undang yang Presiden minta untuk segera ditindaklanjuti supaya menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan di sisa masa pemerintahan sekarang. Beliau ingin meninggalkan, Bapak Presiden meminta kepada saya untuk melakukan itu. Yang kedua, menyangkut soal masalah-masalah di lapas, ya, agar supaya Kementerian Hukum dan HAM bisa memberikan perhatian khusus dan juga begitu pelayanan di imigrasi. Nah, ketiga hal itu yang beliau tekankan kepada saya sekaligus ini pertama kalinya saya diundang oleh Presiden untuk mendapatkan dan ingin mendapatkan gambaran. Terkait undang-undang tadi, apakah ada undang-undang khusus gitu Pak yang disebut ramai beliau untuk diprioritaskan gitu Pak? Bukan, beliau pokoknya menanyakan perkembangan undang-undang baik yang sekarang ada di pemerintah maupun yang ada di DPR. Kebetulan karena saya ketua badan legislasi, yang saya bisa laporkan tadi itu secara detail adalah RUU yang sudah diselesaikan di DPR. Kemudian beliau, saya sampaikan juga menyangkut soal beberapa undang-undang yang saat ini masih ada di pemerintah. Tetapi ada dua undang-undang, bukan dua, satu undang-undang yang beliau tekankan supaya segera mungkin itu bisa diselesaikan di masa periode ini. Karena belum sempat dibahas di DPR, ya, ini undang-undang perkooperasian. Kebetulan undang-undang kooperasi ini kan semua dibatalkan, seluruh pasalnya dibatalkan oleh MK. Nah, Pak Presiden merasa perlu untuk sesegera mungkin menyelesaikan itu karena ini menyangkut soal salah satu soko guru perekonomian kita. Bukan, beliau akan meminta. Makanya saya akan melakukan komunikasi dengan DPR, teman-teman di Komisi 6 dan di Badan Legislasi untuk mencari jalan gimana cara penyelesaian sehingga kepastian hukum dan dukungan kita terhadap kooperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian kita itu bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik. Itu saja, yang lain nggak ada. Kalau soal ini Pak, munas-munas yang beberapa nggak ada, kan, jadi kalau itu mungkin tetap izin Pak. Tidak ada, sama sekali tidak dibicarakan tadi. Beliau hanya membicarakan itu terkait dengan pokoknya terkait undang-undang, karena kebetulan mungkin karena saya latar belakang di badan legislasi, kemudian beliau lagi, beliau juga menyarankan supaya melakukan harmonisasi supaya undang-undang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain. Penggunaan metode omnibus itu menjadi salah satu alternatif dalam rangka membenahi kekacauan dalam harmonisasi undang-undang kita. Itu aja, Ra. Caimin kemarin memberikan pesan kepada Bapak untuk lebih tidak cawe-cawe kemudian dalam dan bersikap adil untuk muktamar PKB. Siapa? Caimin. Ya pasti dong, pemerintah dalam hal ini tentu akan berlaku bersifat objektif, ya, nggak akan kita cawe-cawe. Masa pemerintah cawe-cawe dalam urusan partai politik? Pak, kan sisa pemerintahan kan tinggal 2 bulan, kira-kira apakah Bapak akan tetap melakukan kebijakan-kebijakan strategis baru atau berkomitmen misalkan? Yang paling penting buat saya sekarang ini adalah apa yang ditugaskan tadi kepada Presiden terkait dengan pembenahan sedapat mungkin membuat sistem yang lebih mudah bagi pelayanan keimigrasian yang sudah baik sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana membenahi lapas, ya, lembaga pemasyarakatan kita. Yang ketiga menyangkut soal undang-undang. Pak, soal lapas tadi belum disinggung Pak, spesifiknya seperti apa sih Pak, 2 bulan ini gitu Pak lapas?
saya karena kan saya belum serah terima nih, baru sebentar. Beliau hanya menitipkan itu. Nah, sebentar dalam rapat saya dengan eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, saya akan sampaikan menyangkut meminta perkembangan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Oh, tadi dibahas soal RUU Kementerian Negara atau RUU TNI Polri juga dibahas? Saya yang menyampaikan bahwa usulan DPR ini ke undang-undang ini semua saya sampaikan. Karena kebetulan kan di badan legislasi dulu. Oh iya, Pak Presiden. Jadi tiga RUU itu, RUU TNI Polri, dan RUU... Bukan, cuman itu ada 6 kan dari DPR dulu, yang kebetulan saya menjadi panjanya. Tapi akan dibahas itu, Pak? Kira-kira ya tergantung, sekarang masih di pemerintah kan? Nah, pemerintah sedang menyusun DIM. Supratman menyebut undang-undang ini disoroti Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan agar Soko Guru Perekonomian Nasional tersebut dapat berjalan dengan baik. Supratman Andi Atias pun membantah jika dirinya dikatakan membahas persoalan partai politik dengan Presiden Joko Widodo.